terlanjur nikahi Reino Barak syok berat tahu tabiat asli Syahrini. Reino Barak baru tahu disebut sosok mengetahui kelakuan istrinya yakni Syahrini yang asli. Bahkan Reino Barak dikabarkan menyesal telah menikah dengan Syahrini yang telah bersamanya sejak tahun 2019 lalu itu. Rumor tersebut diketahui dari kanal YouTube Warta Selebriti. Dalam video berdurasi 8 menit tersebut terdapat thumbnail dengan keterangan bombastis. Thumbnail video menampilkan sosok Reino Barak disandingkan dengan kolase foto Syahrini yang dikelilingi dan dipeluk oleh seorang pria. Syahrini yang karib disapa Inces ini mengenakan pakaian terbuka yang mungkin membuat orang penasaran dan menilai tentang kenakalannya. Pada judulnya juga disebutkan bahwa Reino Barak tersebut terkejut dengan kelakuan istrinya. Terbongkar Reino Barak syok saat tahu kelakuan Syahrini yang asli, tulisnya. Berdasarkan penelusuran suara Denpasar, dalam video itu berisi suara narator yang membaca naskah tentang tingkah laku Syahrini. Narator dalam seolah membacakan ucapan yang disampaikan oleh Reino Barak. Namun dalam video itu tidak terdapat pernyataan langsung Reino Barak berupa penggalan video. Jika di thumbnail digambarkan sosok Syahrini nakal, namun dalam isinya justru Reino Barak memuji perilaku istrinya tersebut. Oleh sebab itu konten tersebut bisa dikategorikan sebagai misleading atau antara judul dan tampilan di depan tidak selaras dengan isinya. Tak hanya di ruko, Syahrini bongkar agresifnya Anang Hermansyah selama ini diam demi nama baik. Beringas, saya habis cerai dari Mimi. Kedekatan Syahrini dengan mantan rekan duetnya Anang Hermansyah masih dibicarakan hingga saat ini. Sebelum menjadi istri Reino Barak, Syahrini banyak dicerokan dengan Anang Hermansyah. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa keduanya dekat lebih dari sekedar rekan duet. Sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang pernah berbuat tak senonoh di ruko milik ayahanda Aurel. Kala itu juga rumor menyebutkan Syahrini adalah sosok pengganti Krisdayanti. Pasalnya keduanya tak segan pamer kemesraan. Salah satunya saat Anang Hermansyah mencium kening Syahrini saat tampil bersama di atas panggung. Alih-alih menghindar, wanita yang akrab disapa Inces itu justru diam dan mengaku kaget. Bibir dia tiba-tiba landing di kening saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang, kata Syahrini. Saat itu Syahrini mengaku tak enak hati jika menolak sikap Anang Hermansyah yang mendadak menciumnya saat itu. Kalau menolak takut Mas Anang disangka lebay, saya mengiyakan aja dicium Mas Anang lanjutnya. Saya melaksanakan konser tersebut, Syahrini juga terang-terangan kepada penonton dengan menyebut sikap Anang yang beringas dengan menciumnya setelah bercerai dari Krisdayanti. Saat ini Syahrini dan Anang Hermansyah sudah punya kehidupan masing-masing dan tidak lagi menjadi rekan duet, namun mereka tetap menjaga hubungan baik dengan satu sama lain. Bikin heboh pernah disasar saat duet bareng Syahrini bongkarin kelakuan beringas Anang Hermansyah. Jujur gak nyaman. Karir Syahrini mulai melejit setelah menjadi rekan duet Anang Hermansyah beberapa tahun silam. Ternyata bersama ayah Aurel Hermansyah itu meledak di pasaran. Bahkan di masa kejayaannya sempat beredar isu hubungan spesial keduanya. Bukan hanya itu, Syahrini juga dikadang-kadang sebagai sosok pengganti Krisdayanti yang akan dinikahi Anang Hermansyah.
Sayang, Syahrini tak lama mencegirkan Zat Anang dan memutuskan bersama karir. Seiring dengan hal itu, hubungan Syahrini dan Anang pun ikut merenggang dan kini menikah dengan masing-masing pasangan. Saat namanya bersinar sebagai rekan duet Anang Hermansyah, Syahrini menguat perlakuan tak mengenakan yang diterimanya dari mantan suami Krisdayanti itu. Bahkan Inca sapanya itu mengaku tak nyaman atas perlakuan tersebut. Dulu publik sempat dibuat heboh melihat Anang Hermansyah yang bucuk mesra kening Syahrini. Saat itulah Anang diisukan memiliki hubungan spesial dengan wanita berdarah Sunda itu. Namun Syahrini mengaku kurang nyaman dengan sikap itu hingga membuat pengakuan tak terduga. Potret momen Anang yang mengecep keningnya itu sempat ditampilkan Syahrini di layar konser Journey of Syahrini. 10 tahun jambul katulistiwa beberapa tahun silam. Dikutip dari sajian sedap.3.id, Syahrini mengaku tak enak hati jika menolak sikap Anang Hermansyah yang mendadak menciumnya saat itu. Diakuinya ia saat itu mencoba menjaga nama baik Anang Hermansyah. Bibir dia tiba-tiba landing di kening saya. Saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang. Kalau menolak takut Mas Anang disangka lebay, saya mengiyakan aja dicium Mas Anang, kata Syahrini. Kepada para penonton, Syahrini justru terang-terangan menyebut sikap Anang yang beringas dengan menciumnya setelah bercerai dari Krisdayanti. Kenapa ya Mas Anang dulu habis cerai dari Mimi, langsung beringas cium saya, tanyanya. Pertemuan Anang dan Syahrini bermula dari keduanya disatukan di acara yang sama, saat itu seharusnya grup musik kotak tampil. Namun pesawat mereka delay. Pihak penyelenggara pun langsung meminta Syahrini mengisi segmen yang kosong dan berdua dengan Anang. Saya langsung dianterin ke tendanya Mas Anang, itu pertemuan pertama saya dengan Mas Anang, tenangnya. Setelahnya Syahrini meminta penonton memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan untuk suami Ashanti itu yang pernah juga menjadi anggota dewan. Sekarang lihat Mas Anang jadi anggota dewan, jadi dia loncat dulu ke saya, lalu dia masuk ke panggung politik, tugasnya.